Ini apa? Kenalkan The Magic yang telah kita formulasi terbaru. Ya, terbaru kita dah formulasi ni dengan kehebatan Matte XS Bright Innovation daripada Korea. Apa dia? Kalau dulu kita tak ada yang boleh mencerahkan kulit, sekarang The Magic kita dah boleh cerahkan kulit wajah anda. The Magic memang bagus. Kak Noh cakap. Terima kasih Kak Noh. Saya main ni, saya bawa ke mana-mana saja. Memang saya suka sangat-sangat-sangat. Okay, sebab apa saya kata The Magic Max ni lebih bagus? Sebab kita dah perbaharui ingredient dia lebih bagus. Kita ada astaxanthin, kita ada niacinamide, ada triple hyaluronic acid, iaitu HA, semua orang tahu ya. Karika papaya, fruit water extract dan juga monk pepper berry. Monk pepper berry memang kita punya magic ingredient daripada awal The Magic kita keluarkan. Saya selalu hadiahkan The Magic untuk mak saya. Bagus. Memang ramai juga yang customer saya, dia beli The Magic sampai 2-3 set. Sebab apa? Dia nak hadiah kat mak dia. Sebab apa? Mak dia sesuai sangatlah untuk kulit wajah 35 tahun ke atas. Dan yang bestnya The Magic Max ni, saya beritahu ni sebab saya nak tekankan, sebab setiap produk kita buat, kita ada fokus dia. Tapi kalau anda rasa nak try lah, tak ada masalah, tak berdosa ya. Sebab kalau tak nak, kata macam umur 26 tahun kulit dah cerah, saya tak nak lah cerah-cerah Mak Iti. Saya nak jaga, nak maintain je. Nak maintain keanjalan, nak maintain kulit wajah apa orang kata, anjal. Dan yang penting saya nak hilangkan stres saya lah, kata penat-penat saya bekerja kan, saya study ke apa kan. Saya nak tenang, saya nak tidur nyenyak aje. Saya nak rasa apa orang kata, aroma yang menenangkan. Inilah dia The Magic. Tak salah ya. Awal pakai lagi bagus. Yang dah berusia pun sesuai. Okay, dia Mom Pepper Berry, saya sambung balik. Mom Pepper Berry ni dia bertindak pada kita punya endorphin yang boleh bertindak balas. Dia akan bagi reaksi atau mood yang lebih tenang. So itu kelebihan dia. Okay, tengok Kak Iti depan-depan, Masya Allah cantik betul. Terima kasih Siti Izam Era. Okay, itu hasil daripada kita jagalah kulit wajah kita betul-betul elok-elok. Betul, pakailah kosmetik yang sesuai, warna-warna yang cantik. Okay, jom. Tengok di beg kuning saya. The Magic ni kita offer pada harga jimat RM8. Extra lagi 20%. Extra 20% ni daripada mana? Memang TikTok Shop bagi. TikTok Shop ni memang sangat baik hatilah. Free shipping pun dapat. Free shipping pun dapat juga. Jadi jom, apa kata? Macam free je. Betul. You all gunalah kesempatan ni. 8.8 deals ni dengan jimat RM8 dan extra 20% lagi TikTok bagi. Beli sekarang kan, mana nak dapat offer-offer macam ni. Esok lusa dah tak ada dah, sebab break my heart. Hari ni je last, hari ni last day. Kalau anda tak beli, tak dapat dah, esok dah harga dia dah lain dah. Terima kasih bagi saya kereta api. Masya Allah. Okay. Ya. Cepat. Terima kasih pada yang dah membeli. Okay, saya nak beritahu. Okay, cara pakai. Mula-mula gunakan, semua orang tahulah, kalau tak tahu, saya tahu nak cakap macam mana lah. Anda kena gunakan pencuci wajah daripada The Magic Max ni. Oh, memang best. Dia punya pencuci saja pun, cuci muka pun dah rasa leganya, bestnya, freshnya. Bau aroma dia dan ingredient yang lain macam saya kata, astaxanthin lah, niacinamide, kemudian macam-macam triple HA. Kita cuci je pun kita dah rasa dah wow, fresh, wow, bestnya. So tak banyak buih ya, sebab kita punya produk, terima kasih, paling best sekali. Kita ada Love Your Skin, nampak ni. Produk kita ni bukan kaleng-kaleng ya. Betul? Gitu. Kita bukan produk yang timbang kati. Kita buat formula. Kita pergi ke lab. Dan kita test semua. Dan kita ada halal di sini. Halal
Kita ada di sini halal, kita ada love your skin. Yang mana kalau ada love your skin ni, formulasi dia no paraben, no apa ni, no apa ni, palates, no mineral oil, no dan dia juga vegan friendly. Selamatlah. Selamat halal toiban. Jadinya pakai dengan rasa tenang, tak ada was-was, okey, insyaallah. So ini pencuci muka dia. Cuci muka anda, dia tak banyak buih tapi dia akan membersihkan wajah anda, pori-pori anda semua. Kemudian saya nak share dengan anda lah, ini best ni. Saya tak akan tinggalkan kalau rutin saya nak pakai. Sebelum pakai serum, kita pakai ini penting ya, Vital Treatment Essence. Dia macam milk water. Vital Treatment Essence ni memang best sangat-sangat. Sebab apa? Dia akan bantu untuk memberikan kulit anda lebih bermaya, reducekan dark spots dan juga stimulate skin elasticity. Dia juga enrich with astaxanthin dan juga niacinamide, 100 times vitamin C. Ini dia. Okay, mana yang viral-viral tu, inilah dia kita punya treatment essence. Okay, jangan risau. Anti-aging dengan mencerah. Betul, anti-aging dan juga mencerah. Dia ada, dia boost 100 times more vitamin C, niacinamide dan juga stimulate the skin elasticity. Dia ada, dia kaya dengan kekadu, plum extract. Okay, okay. Semua bahan-bahan ni semua bagus-bagus. Janji belanja, kalau anda beli banyak-banyak, bau dia pun best. Wow, best. Okay, ni kan sibuk kat tangan lah. Okay, bagusnya kalau kita travel, tak adalah terkeluar ke, air meleleh-leleh ke, tiba-tiba buka je dah tinggal separuh, tak. Sebab kita ada penutup ni, penutup keselamatan, supaya biasa kita naik flight kan, bila ada tekanan dekat atas flight tu, tempat tinggi, kadang-kadang kita punya produk ni dia boleh dia burst, pecah ke ataupun penutup dia terbuka. So ini, yeah. Okay, ada yang cakap dia tak boleh pakai vitamin C. Okay, ada setengah vitamin C tu kita kena tengok. Memang biasanya macam ini, apa orang kata, treatment essence. So dia okay lagi, tak adalah sampai apa orang kata, akan break out you punya skin. Sebab dia seperti air. Tetapi kita ada satu lagi, apa tu orang kata, serum ataupun yang betul-betul powerful vitamin C. Okay, saya nasihatkan supaya kalau ada orang muka terlalu banyak jenis, macam terlalu berminyak ataupun muka terlalu banyak jerawat, anda tak boleh pakai vitamin C kita. Mana yang betul tu, vitamin C tu satu muka banyak, jangan. Memanglah akan terkeluar segala-gala, bertambah-tambah jerawat, pedih kan. Jadi pakai sikit-sikit je. Yang penting rawat dulu jerawat tu. Rawat dulu jerawat yang ada kat muka. Okay. Okay, jom. Lepas pakai treatment essence ni, treatment essence yang best gila ni, anda barulah pakai serum. Serum The Magic. Nak tengok texture cleanser? Boleh. Okay, ni dia texture dia. Dia macam cream. Dan dia tidak banyak berbuih. Dan tidak juga mengeringkan. Kan ada setengah pencuci muka tu buih punyalah banyak, 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 banyak. Lepas tu bila cuci dengan air je, tiba-tiba muka rasa macam cekang. Rasa keras, rasa kering. Sebenarnya, The Magic kita tidak begitu. Tengok, kita punya macam texture dia cream. Creamy. Dan dia ada buih sedikit. Saya suka sangat. Bau pun sedap, rasa tenang. Gitu ya. Yeah. Nak letak air ke? Ada ayak tak you all? I just spray ke apa, minum water.
Memang kalau nak ni juga, nak macam kita ni kadang-kadang kena kreatif kan. Saya pun kadang-kadang sebelum cuci muka pakai dulu ni seluruh muka, biar sekejap dalam satu minit ke macam tu, biar dia meresap dulu. Lepas tu barulah saya cuci wajah saya dengan air sejuk. Wangi. Ya, yeah, ada yang jawab dekat sini dekat Bio City Official, bau cleanser tu wangi. Wangi yang tak kuat lah. Dia macam just nice je wangi dia. Tidaklah kalau terlalu banyak wangi tu dah terlebih pula bahan-bahan yang lain kan. So bau dia natural. Natural yang sedap lah. Ada tisu. Ni saya letak air. Betul lah, dia memang cream, texture dia cream, creamy. Ha, buat macam tu. Best, saya suka. Oh, bau sekejap. Saya pakai, seronok. Blow some, apa tak sempat nak baca nama you all. Anti-aging ke? Simplicity ni ada untuk inilah untuk anti-aging, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik. Ini untuk anti-aging. Pencuci tak tegangkan muka tapi jadi lembut. Betul. Kita punya pencuci Dermagic tak tegangkan muka anda, tak keringkan muka anda, tapi dia lembut dan malah melembapkan lagi. Okeylah. Saya lap ya. Lepas kita lap, saya tunjuk pula kita punya serum. Itu dia. Alright. Tisu ada tisu? Tisu kering. Break my heart, say you love me again. Okay, sebentar. Kita tengah masukkan produk kan? Okay, jom. Alright. Saya dah cuci saya punya tangan. Tadi kita baru lepas buat. Tengok. Terus lembap. Lembap dan tidak kering. Lembap dan tidak kering ya. Terima kasih yang membeli di TikTok Simplicity. TikTok Shop Simplicity. Terima kasih. Ada beli dekat Simplicity, ada beli kat Bio City. Jadi terima kasih banyak. Ada yang beli juga kat akaun saya, Top Titik Top. Ha, lembut, debu. Tak kering langsung. Memang tak kering. Saya tenye banyak kali, letak tisu banyak kali, tak rasa kering. Kemudian kita letakkan ni essence tadi, kalau nak ikut step lah, sebab tadi yang tanya kan. So saya ulang balik. Lupa nak buka. So ini kena ada ya, kena ada, wajib kena ada sekarang. Kita dah tak pakai toner-toner ya. Toner-toner dah tak pakai dah sekarang. So memang kita pakai terus treatment essence ni. Treatment essence ni paling best. Dia punya texture dia, dia adalah water base kan. Water base, tapi sebab ada ingredient di dalam ni yang akan boleh buat wajah kita lebih lembap dan dia maintain lembap. So bila kita sapu kat wajah, dia macam licin. Dia macam licin. Licin, elok. Bau dia wangi, dia bau macam citrus sikit. Bau dia citrus. Okay, ini saya pakai. Tengok, pakai saja pun dah berkilat dah kulit kita. Yang ini tak pakai, yang ini saya pakai. Nampak? Lepas tu kita biarkan kering dulu. Memang best. Bau dia wangi. Saya suka. Saya memang tak pakai. Betul. Saya memang tak pakai dah apa. Toner-toner tu memang saya antara manusia yang tak suka pakai toner. Jadi bila ada essence ni, treatment essence ni, lega saya. Lepas tu kulit saya memang jenis agak kering sikit. Dia memang akan membuatkan wajah anda lembap sentiasa yang ini. Dia tolong bertambah lembap. Tapi dia tak berminyak. Dia lembap. Okay, jom. Lepas tu pakai apa? Serum. Ini serum Dermagic ni. You all kena pakai hari-hari. Jangan skip. Terima kasih. Terima kasih bagi bunga. Terima kasih. Okay, ni dia.
Ni ya. Ting 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 ting. Afia cakap. 1, 2, 3 Senam. Tekan aja atas dia. Dia punya serum tu dah cukuplah untuk seluruh wajah. Nak pakai lebih pun bagus. Saya suka pakai lebih sebab saya bawa ke leher. Okey, bila saya bawa ke leher, barulah sama rata. Janganlah muka je cerah. Leher kena jaga juga ya. Jangan jaga takat muka je. Walaupun kita pakai tudung, bila kita buka tudung dekat suami kita, nampak awetnya. Muka putih, cekang, elok, lehiak. Berkedut? Leher kedut je. Macam kerok je. Jangan. Okey ni. Ni serum. Serum pun best. Kecil tapi power. Ha, siapa setuju? Memang ada yang tulis kat bawah tu, kecil tapi power. So cepat beli. Dekat dalam kita punya beg kuning. Yang lebih tenang. Sebab apa? Dia ada mom pepper berry. Mom pepper berry bertindak dengan kita punya endorphin. Okay, comelnya tersasul tadi. You all ni tersasul. Comel. Apa semua comel kan? Cepat suka. Cepat tak suka? Memutihkan. Tapi tak sekuat ataupun tak sehebat Crystal Snow. Okay, Crystal Snow ni untuk kulit wajah macam kaca. Glass skin. Glass skin, berkilat. Apa untuk cerahkan wajah. Tapi saya nak ingatkan, kalau orang tak ada masalah kulit, bolehlah. Tapi kalau kulit berjerawat banyak sangat, janganlah. Baik anda rawat jerawat-jerawat yang banyak dulu. Lepas settle kes jerawat tu, barulah pakai nak cerah ke. Itu baru kita mulakan. Okay, so sekarang Crystal Snow pula. Crystal Snow ni macam saya cakap, untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah, lebih cerah seperti kulit orang Korea. Dan dia juga ada niacinamide, dia ada rainbow algae, triple brightening moisturizer. Yang ini pula sama juga, dia kita menggunakan teknologi Korea, Matte XS Bright Innovation, sebab memang tengah popular dan gila-gila sangat dekat Korea tu. Maknanya kita produk lokal pun boleh buat juga tau, guna inovasi tu. Juga ada Love Your Skin, ada Halal, ya. Satu lagi Korean Innovation, kita dah test pun dengan dermatologis dekat sana, betul? Dekat sana, dan kita memang ada kita punya saintis yang akan yang explain produk ini tidak langsung memberi apa-apa kesan kepada kulit wajah selagi anda tahu. Anda sendiri kena tahu apa jenis kulit wajah anda ya. Kalau anda tak ada kulit, tak ada masalah jerawat yang teruk sangat, anda memang nak cerah, anda memang nak kulit berkilat macam kaca tu, anda pakai ini. Ya? Ataupun kulit agak tan kan. Saya nak cerahkan kulit saya lah tapi, dan saya tak ada masalah kulit, pakai ini. Okay? Dan juga yang saya cakap tadi, yang ini serum kita. Ini memang powerful. Ya, yeah. Laki boleh ke boleh, Datuk Zack. Kita sekarang tengah offer. Saya nak beritahu, kena beli hari ini sebab last day offer untuk 88 deals, dan juga anda ditambah lagi dengan extra 20% off. Okay, yang saya nak cerita tadi pasal ni, Crystal Snow Dark. Saya suka sangat pakai tebal-tebal moisturizer. Tak kira lah Crystal Snow ke ataupun ni. Kalau Crystal Snow ni saya pergi lepas saya keluar bercuti dekat tepi pantai kan, muka kita tan, kita nak cepat cerah, saya pakai lah Crystal Snow. Tapi kalau hari-hari biasa memang saya pakai ni, The Magic. Saya suka pakai tebal supaya dia macam kita buat dia jadi apa, mask, apa yang kata, night, bukan mask, orang panggil apa, malam-malam
Sleeping mask. Okay, gitu. Sleeping mask tu kita pakai tebal moisturizer dia. So esok pagi you all tengoklah muka you all memang gebu sangat. Sebab apa? Muka kita dah cukup dia punya moisturizer dia, kandungan pelembap dia memang banyak. Memang pagi-pagi anda boleh tengok muka anda cerah dan sangat gebu. Ah, okay. Okay, dah jelas tak tentang skincare? Saya nak bergerak pula ke makeup. Ha, ni paling saya suka. Crystal Snow boleh lelaki pakai? Boleh, tak ada masalah. Kalau lelaki yang tak ada masalah jerawat yang banyak, muka dia memang tak ada masalah apa-apa, anda boleh pakai. Sebab lelaki ni mungkin agak lebih tebal sikit ke? Kita boleh cakap. Dia punya ada tepuk muka. Nak panggil apa? Bukan tebal. Dia macam, yelah, perempuan ni dia skin kita memang berbeza lah daripada lelaki. Dah memang pun hormon kita lelaki perempuan ni berbeza, kan? So lelaki boleh pakai Crystal Snow kalau nak. Tak ada masalah untuk menjaga penjagaan wajah anda. Kalau nak cerah lagi, maklumlah duduk kat luar kan, lelaki banyak buat aktiviti kat luar, naik motor lah, apalah, apa semua tu, boleh je, tak ada masalah. Terima kasih yang membeli. Thank you. Hai, saya Siti Nurhaniza, bukan Nurhaliza. Oh, right. Kita sama sikit nama kita. Dato' ada rasanya kalau jeragat baru naik boleh pakai ke? Jeragat baru naik memang kena pakai lah. Baru naik tu yang kena jaga. Sebenarnya sebelum dia naik kena jaga. Macam saya ni sebab saya tak boleh nak buat apa. Masa saya pregnant, Afwa. Even masa Afia pun. Saya memang mengalami kulit breakout yang teruk gila. Dia bukan jerawat tau, tapi dia jadi kering yang sekering-keringnya, gatal segatal-gatalnya dan dia kasar sekasar-kasarnya. Kalau tengok macam tu orang tak perasan, tapi bila pegang kita je rasa. So itu yang membuatkan saya punya pigment naik. Sebab saya tak pakai apa-apa produk, sebab nak jaga kan, baby IVF ni sangat sensitif kan. So sebab itulah saya ambil masa sikit untuk hilangkan. Tapi dah banyak dah cerah saya punya pigment ni. So ini yang saya share sebab saya pun mengalaminya. Sebab saya mengalami, sebab tu saya share dengan anda semua produk yang saya nak buat. Okay, sebentar ya, saya jawab satu persatu. Tok T nak order donat. Minta maaf, hari ni saya tak buka kedai donat. Nantilah saya dah buka, nanti saya letak di beg kuning ya. Crystal Snow Triple Brightening tu sesuai tak untuk anak remaja? Sesuai. Sesuai bagi, macam saya kata tadi lah, sesuai bagi orang yang memang tak ada masalah kulit yang serius dan memang nak cerah. Okay, sesuai sangat. Bolehlah pakai. Okay? Okay, jom. Dah selesai ya skincare. Kita pergi ke kosmetik boleh? Sebab saya nak bermain-main dengan warna ni. Boleh tak kita pergi ke kosmetik? Kajar Waterline ada. Tunggu. Madam Lia, apa khabar? Umur 40 tahun sesuai pakai The Magic Max. Pakai The Magic Max. Beli ni cepat. Beli untuk mak, beli untuk kakak. Okay. Dan ini jangan tinggal. Ni kena pakai. Belilah. Kalau anda nak pakai Crystal Snow ke nak pakai The Magic Max, mesti kena pakai ini. Jangan ditinggalkan. Dan bagi orang yang memang nak buang pigment macam saya ni, nak pudarkan, memang vitamin C ni anda perlu pakai. Tapi jangan letak banyak-banyak. Letak je kat tempat-tempat yang ada pigment. Okay? Okay, umur 35 tahun, pakai apa? Pakai The Magic. Umur 35 tahun, 37 tahun ke atas, pakai The Magic. Memang anda akan jatuh cinta. Umur 64 tahun, pakai The Magic Max. Anda akan jatuh cinta. Percayalah. Sampai nyanyi saya. Okay? Faham? Faham? The Magic. Okay? Alamak, banyak je soalan sekejap-sekejap ya. You all boleh baca tak? Tak boleh. Sana tak boleh? Tolong baca. Komen. Sekejap ya, pergi je kat saya punya.
Okay, Tok T komen Said The Magic boleh letak dalam peti sejuk tak? Sebab nak pakai sejuk boleh. Best. Kita semua ni kan macam, okay, kita tahu apa yang kita nak. Kita tahu apa yang boleh buat kulit muka kita rasa lebih segar bugar. Macam saya sendiri pun, saya akan sebelum make up, saya akan pastikan saya cuci muka saya dengan ice cube. Itu tip saya lah untuk pertama buat muka saya cekang. Make up saya boleh masuk, dia sebati dan tahan lama dan elok. Dia ada make up yang lama tapi crack. So ini bila saya cuci muka saya dengan, dia juga untuk awet, petua awet muda lah. Saya ada baca petua-petua artis-artis antarabangsa tu macam mana dia kekalkan kecantikan dia. Memang salah satu cara adalah cuci muka dengan, pagi-pagi cuci dengan muka dengan cube ice tu kan. Memang menggigil tapi best. Tapi kalau nak lebih mudah, saya suka beli yang apa orang panggil tu, yang gel tu. Kalau orang-orang, kalau kita beli untuk orang sakit belakang, dia kan ada gel empat segi tu, masuk dalam peti ais dekat freezer. Macam anak-anak kita demam ke kan, boleh pakai tu. Saya memang pakai, apa orang ya? Bukan aku fever. Jangan, aku fever tak boleh kat muka. Saya pakai ni pack, ice pack. Para hadirin, saya pakai ice pack tu, dia kan ada dalam bentuk gel kan. Belilah dekat mana-mana, anda boleh dapat yang dalam bentuk gel tu. Masuk dalam, terima kasih bagi saya gift. Saya letak dalam freezer, terus saya sebelum make up, pop dulu, letak kat muka. So muka terus automatic jadi segar. Make up pun tahan lama. Nak on stage tu tahulah, berpeluh saja kena lighting kan. Terima kasih yang membeli di Simplicity, di Tok T TikTok dan juga di Beauty Official. Jom, jom kita bertukar, beralih pula ke kosmetik. Oh ini, ini paling saya suka. Selain pada skincare lah kan. Jom, 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 jom. Saya nak offer anda hari ini produk, terima kasih yang membeli produk daripada Argan. Sebab kita baru je keluar Argan kan. Sunscreen best sangat. Bau macam nak makan. Ini dia. Yes. Nak beritahulah juga. Lepas anda pakai skincare, jangan tinggalkan sunscreen. Jangan tinggal aku, oh kasih, oh sayangku. Okay, sunscreen jangan lupa pakai. Saya pun dulu, sebab dulu kan zaman remaja, banyak. Ya ke sayang? Okay, kita kat office. Okay, dekat masa saya sekolah dulu, saya memang aktif bersukan. Saya cakap je lah sukan apa, Siti Nurhaliza mesti masuk. Masa tu tak terfikir nak pakai sunscreen-sunscreen ni. Bila dah dewasa, dah faham manfaat dia, barulah saya kata, yes, ini tak boleh ditinggalkan. Lepas kita selesai dengan skincare kita, penutup dia, sunscreen. Okay, texture sunscreen kita, saya tunjuk lah. Okay. Kita punya sunscreen ni dah lah senang nak pakai. Lembut, dia tak ada white cast. Para hadirin, yang menonton ya, tak ada white cast. Tengok, saya sapu je, terus dia blend, terus dia boleh rata dengan senang. Kalau ada white cast tu, dia macam stuck. Betul kan? Berarti dia stuck. Lepas tu kelabu. Kalau anda kulit tan sikit, dia akan jadi kelabu asap. Okay, kalau jadi kelabu asap tu, tahulah macam mana kan. So ini, dia akan blend dengan kulit wajah kita. Okay, dia tidak terlalu memutihkan. Ini depends, sebab saya pakai sikit, saya blend satu tangan saya. Cuba saya lebihkan sikit lagi. Dia tidak akan, apa ya, dia tengok. Senang je saya nak blend dia. Tak ada langsung dia stuck. Ada setengah, okay, ada juga setengah sunscreen. Kita tonyo, dia jadi keluar macam daki. Kan? Itu saya pernah lah. Saya ni apa je produk saya tak cuba. Semua saya pakai.
apa orang kata tu bagus saya pakai. Ada orang cakap ini lagi bagus saya pakai. Semua saya pakai sebab itulah. Ibu kita makanlah sayang. Suap terus ibu dia. Bagus sayang. Minta maaf. Okey. Jadinya sama balik. Bau dia memang wangi. Zaujah wa Umi, dia cakap sunscreen sedap sangat, bau rasa nak makan. Memanglah sedap, sebab apa? Bau dia bau butterscotch. Memang bau butterscotch wangi. Tengok. Ini kita pakai lighting, saya bertambah putih. Ini pakai lighting kulit saya lagi putih. Ini sunscreen saya. Dia tidaklah terlalu putih sampai orang tengok, wow, muka putih tangan hitam. Wow, muka you flawless, tangan you hitam. Tangan, kita tak mau macam tu. Dia nak ada perbezaan sedikit, cerah. Tapi dia tidak berbalam cintaku. Okay? And I'm your lady. Gitu. Suruh belanja kan? Okay, yang depan saya ni dengar je lah. Kita orang boleh happy. Yeah, kita orang boleh happy sekali. Okay.